perjalanan menuju kejayaan Festival Kampung Nelayan Tomalo. Awalnya, ada satu mimpi yang tertanam dalam jiwa generasi muda bangsa. Mimpi itu membawa semangat baru yang membara, keinginan untuk mengukir nama Kampung Tomalo di peta kejayaan. Dari mimpi itu, lahirlah tekad untuk menjelajahi potensi tersembunyi dalam diri mereka sendiri. Sebuah perjalanan yang epik dimulai oleh sekelompok pemuda dan pemudi, penuh dengan ide-ide cemerlang dan penuh energi. Mereka berkumpul, memupuk mimpi-mimpi mereka dalam perbincangan semangat. Dari pertemuan itu, berkecambahlah gagasan megah, sebuah festival yang akan memamerkan kekayaan budaya, seni, dan kehidupan nelayan lokal. Tujuannya adalah menjaga tradisi sebagai warisan bangsa serta mengenalkannya kepada mata dunia. Ketua pemuda, Bapak Abdullah, berdiri tegak di hadapan mereka, mengalirkan semangat luar biasa. Saudara-saudaraku, di dalam diri kita mengalir potensi besar untuk merajut masa depan kampung ini. Mari kita sambut mimpi kita lewat Festival Kampung Nelayan Tomalo yang spektakuler. Kata-kata tersebut menggelorakan api semangat dalam dada hadirin. Mereka pun mulai merajut kolaborasi, membentuk panitia festival yang terdiri dari kreativitas pejuang seni, pengusaha setempat, tokoh masyarakat, nelayan yang berpengalaman, serta energi para pemuda dan pemudi. Rencana demi rencana disusun, menciptakan gelombang keseruan untuk festival. Seni budaya memukau, perlombaan mancing dan dayung dipentaskan dengan penuh antusiasme. Pameran kerajinan tangan menghias tenda-tenda, dan hidangan laut segar yang lezat menggoda selera. Namun, tak hanya itu. Mereka juga menciptakan sejarah, budaya, dan lingkungan. Seminar mengenai asal-usul marga serta perlunya menjaga tradisi dan jati diri orang Tomalo. Laut adalah kehidupan dan nelayan bukan sekedar profesi, tapi jati diri. Berbulan-bulan, Kampung Tomalo terus bekerja keras. Dukungan pemerintah dan sorotan media ikut menyulut semangat. Berita tentang Festival Kampung Nelayan Tomalo menyebar luas, mencuri perhatian banyak mata. Hari penuh harap akhirnya tiba. Kampung Tomalo bergema sebagai pusat perhatian. Pantai disulap jadi cakrawala warna, tenda-tenda memamerkan keajaiban kreativitas, makanan laut menggugah selera, dan tawa bergema di angin. Semua merasakan keramaian dan kehangatan. Wisatawan merasakan jiwa dan sambutan hangat warga. Seni budaya dari pelbagai suku menghipnotis para penonton. Perlombaan mencari ikan dan mengayuh perahu diselenggarakan dengan sportivitas. Pendidikan dan kontes masak ikan pun meraih perhatian, memikat pengunjung dari berbagai sudut Maluku Utara. Beberapa hari berlalu, Festival Kampung Nelayan Tomalo menjadi panggung silaturahmi dari segala arah. Kisah, tawa, dan memori tak terlupakan dihamburkan. Tidak hanya penduduk lokal yang menikmati manfaat, ekonomi kampung ikut bergairah berkat arus kunjungan. Tatkala festival berakhir, semua merasa bangga. Perjalanan panjang menuju puncak sukses Festival Kampung Nelayan Tomalo
telah mengajarkan tentang kolaborasi, tekad, dan impian bersama. Mereka mengerti, lewat dedikasi dan semangat, impian besar bisa jadi kenyataan. Maka, Festival Kampung Nelayan Tomalo pun tak sekadar merayakan warisan budaya dan keberlanjutan, tetapi juga menjadi lambang inspirasi bagi kampung-kampung lain, mengajak mereka mengejar impian sendiri dan menemukan kejayaan. Baik, hadirin yang kami hormati, selanjutnya, marilah sama-sama kita saksikan persembahan tarian kolosal oleh putra-putri Tomalo. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Yang Mulia Sultan Tidore, Bapak Gubernur Maluku Utara, hadirin tamu undangan yang kami hormati, di depan kita memandang peragaan kibaran bendera merah putih oleh 27 anak-anak Tomalo mengawali atraksi tarian kolosal yang dipentaskan anak-anak nelayan Tomalo. Di tengah berkibarnya sang saka merah putih, diikut sertakan pula bendera 8 marga yang mendiami kampung Tomalo sejak dahulu. Warna hitam merupakan warna kebanggaan dari marga Tomakoa, Gamsoro, Wanda, dan Tawisa. Warna merah adalah warna kebanggaan dari marga Marsaon. Hijau warna dari marga Albanjar. Kuning adalah milik marga Konoras. Hal ini memberi makna masyarakat Tidore, wabil khusus warga Tomalo, selalu membina persatuan, kerukunan, kerjasama, gotong royong berbasis historis kultural demi menjaga persatuan dan kesatuan serta kedaulatan NKRI serta pelestarian adat dan tradisi. Keceriaan, kebahagiaan, dan kesyukuran atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa. Burung bidadari adalah salah satu jenis burung yang khas, Saphyophyra walas, diambil dari nama penemunya, seorang naturalis asal Inggris yang juga salah satu pencetus teori evolusi, Alfred Russel Wallace. Pada tahun 1858 di Pulau Bacan, Wallace menamakannya bidadari
karena terpikat oleh keindahan dan keelokan tarinya, oleh penemuan Wallace sebagai burung tercantik yang pernah ia lihat. Burung bidadari sekarang dikenal sebagai burung endemik Halmahera karena tidak dijumpai di tempat manapun di dunia ini kecuali di Halmahera, Provinsi Maluku Utara. Itulah sebabnya burung bidadari ini lebih dikenal dengan sebutan Bidadari Halmahera. Baik, hadirin tamu undangan yang kami hormati, tarian selanjutnya adalah tarian anak pesisir. Inilah tarian anak pesisir, salah satu mata pencaharian masyarakat Tomalo yang berada di daerah pesisir pantai. Sebagian besar adalah nelayan. Anak-anak Tomalo memang selalu mengisi waktu di laut, mencari ikan-ikan kecil di batu karang dan berbagai aktivitas lain. Sehingga tarian ini menggambarkan kehidupan para anak nelayan yang hidup dari hasil penangkapan ikan. Tarian dengan melibatkan 7 penari lelaki, mereka menari membawakan gerakan seperti mendayung, menebar jala, menyelam di dasar laut, lalu menangkap ikan dan lain sebagainya. Semua gerakan yang tersaji lebih menggambarkan kerjasama anak-anak Tomalo dalam mencari ikan. Lalu hasil tangkapannya dibuat perapian untuk dibakar, lalu dimakan bersama di pesisir pantai. Ini cara sederhana, namun mampu membangun etos kerjasama, kekompakan untuk membangun kampung nelayan Tomalo. Tarian ini juga sekaligus memberi penegasan bahwa masyarakat Tomalo selalu berusaha dan tetap mencari, pantang menyerah menghadap ganasnya ombak di lautan demi menangkap ikan. Kami hormati, tarian berikut merupakan
tarian seloi, tarian anak-anak Tomalo dengan membawa seloi. Seloi merupakan ransel unik khas Maluku Utara. Tas ini bisa dibuat dari kayu atau anyaman bambu dan rotan. Hingga kini masyarakat lazim menggunakannya sebagai alat tradisional untuk membawa beraneka ragam kebutuhan dan hasil bumi maupun laut dari kegiatan mereka sehari-hari. Tarian yang digerakkan dari 31 anak nelayan Tomalo ini memberi makna bahwa perempuan Tomalo selalu menyambut rezeki dari sang pencipta dengan penuh rasa syukur atas hasil tangkapan ikan nelayan untuk dijual demi menghidupi keluarganya. Dengan seloi ini, mereka menyusuri kampung demi kampung sepanjang jalan sambil meneriaki jualannya. Nyaure, yang artinya di sini jual ikan. Terik matahari menyengat membakar telapak kaki. Peluh bercucuran tidak menyurutkan semangat kaum perempuan nelayan Tomalo ini memperdagangkan ikannya demi menghidupi keluarganya, biaya pendidikan anak-anaknya, hingga ke jenjang yang tinggi. Bahu mereka tetap kokoh, langkah demi langkah diyakini dengan sungguh-sungguh untuk masa depan anak cucunya yang gemilang. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita sambut para penari Sosiru. Inilah para penari Sosiru. Sosiru yang dibuat dengan memanfaatkan kulit bambu yang sudah kering. Dalam pembuatannya, biasanya kulit bambu tersebut akan diberi zat berwarna dan dianyam sesuai bentuk yang diinginkan. Ukuran dan corak pada Sosiru biasanya sangat beragam. Sosiru berguna untuk menapis beras. Tarian dengan Sosiru yang dipentaskan 33 anak nelayan Tomalo ini menceritakan betapa telatennya kaum perempuan di kampung Tomalo setiap menyambut kepulangan nelayan dari pelaut. Para nelayan itu dilayani dengan hidangan makanan kesukaan meskipun sederhana. Selain itu, ragam gerak dalam tarian ini menggambarkan sifat dan perilaku anak-anak Tomalo yang selalu bergembira, setia kawan, peduli antar sesamanya. Sifat ini memaknakan bentuk jiwa dan kepribadian masyarakat nelayan yang akur, tentram dan penuh kedamaian, serta saling menjaga keutuhan antara satu dengan lainnya, sehingga terbangun kehidupan yang harmoni dengan rasa kebersamaan.
Baik, hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah sama-sama kita saksikan tarian Naroote atau menarik perahu sampan. Masyarakat Tomalo yang memiliki sikap gotong royong dan semangat kebersamaan yang direfleksikan dalam sebuah tarian. Yang kami cintai, pekerjaan sebagai nelayan sudah dilakoni masyarakat Tomalo sejak dahulu kala. Di bawah Kesultanan Tidore, masyarakat Tomalo menghidupi kehidupan dari hasil laut. Bagi masyarakat Tomalo, laut adalah kehidupan, dan nelayan bukan sekedar profesi, tapi jati diri, sehingga wajib dijaga dan dilestarikan. Bila ada pepatah mengatakan, jangan lupa daratan, maka kami nelayan Tomalo mengingatkan bahwa jangan lupa laut, karena di sana sumber kehidupan.
kami hormati, pada hari ini generasi Tomalo turut memberi ikrar seolah tekad menghindari Dola Bololo atau sebuah sastra lisan kampung Tomalo yang berbunyi Oti Simore Mabelo Kone Sari Lupa Malolonga, yang artinya perahu menyoraki tempat labuh tambatnya. Sungguh kasihan, dia akan lupakan galangannya, bahwa orang Tomalo takkan pernah meninggalkan tradisi luhur ini hingga akhir hayat. Dengan mengusung spirit baru, menjaring kekuatan di atas sampan adalah sebuah penegasan bahwa Tomalo adalah kehidupan di laut. Oh Grecale! Oh Grecale! Menteri yang kami hormati, inilah hasil tangkapan dari para nelayan Tomalo yang dipersembahkan hari ini dalam rangkaian pembukaan Festival Kampung Nelayan Tomalo. Hadirin yang kami muliakan, Bapak Menteri yang sangat kami banggakan, Bapak Gubernur yang kami cintai, dan seluruh tamu undangan yang berbahagia, terima kasih atas dukungannya, terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas segala bantuannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, nyare, nyare, nyare. Baik, selanjutnya mohon pengertian untuk dapat membuka akses jalan Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Di pantai Akedoe, motor ikan berlabuh rapi, satu komando Ogrecele. One mil laut.